Oke, dan sekarang udah hari ketujuh untuk Mabar Series Ethiopia. Dan kali ini kita bakal start war dengan satu coalition. Dan yap, kita bakal mungkin solo sih ini sih. Bakal serasa solo coy, karena kita bakal coba buat start war di Afrika dengan satu coalition yang lumayan aktif. Kemarin dia udah nyerang ini Nigeria, dan dia nggak aktif Nigeria, saya udah bilang buat defend ininya, apa namanya, di ibu kotanya, supaya saya bisa kirim pasukan lewat airfield, kayak gitu ya. Cuman dia masih nggak online kayaknya, jadi di ibu kotanya gampang banget diambil, dibiarin aja gitu, kosong ya. Jadi ibu kotanya diambil, dan saya nggak bisa kirim pasukan dengan cepat coy, makanya saya udahin aja, saya nggak lanjutin buat ngebantu, karena udah pasti kalah juga. Karena dia nggak ngejaga airfieldnya. Jadi saya lebih milih buat nge-build pasukan lagi. Yap, kali ini kita bakal langsung nyerang Chad aja, dan kita bakal buat war sama satu coalition, yaitu Afrika Coalition. Itu lumayan gede dan lumayan aktif juga. Dia ada Algeria, Kamerun, Chad, Libya, dan Morocco. Ya, tuh. Cuman, Kamerun udah hancur. Udah offline pastinya. Dia udah diserang sama Dr. Kongo. Sama Kongo ya. Saya masih kebiasaan bilang dokter. Karena DR anjir. Udah kayak punya gelar negaranya loh. Saya gak tahu apa memang gelarnya dokter atau gimana deh itu. Karena Kamerun udah hancur, udah diserang sama Kongo dan Nigeria juga kemarin. Jadi Kamerun udah hancur, dan jadi sekarang kita cuma butuh ngelawan 4 orang doang, yaitu Chad, Libya, Algeria, dan Morocco. Dan juga mereka semua aktif banget. Jadi kalau kalian kemarin nih saya lihat di sini, yang nyerang di sini Chad dia kirim sekitar 10 pasukan atau 10 infanteri ke Nigeria kemarin saya lihat. Dan Algeria juga ngirim sekitar 10 atau lebih infanteri gitu ke Nigeria. Jadi kayaknya pada main infanteri kecuali Libya kayaknya. Libya kayaknya dia main tank sih. Soalnya saya lihat dia udah ada beberapa yang level 2 kayaknya. Army base-nya nih, level 2 army base. Banyak army base-nya yang level 2. Gak banyak sih, ada 2 doang, 2 kota doang. Tapi ya, dia minimal udah punya 2 tank. 2 main battle tank biasanya untuk awal-awal. Karena itu pasukan yang kuat banget sebenarnya. Untuk main battle tank, keras banget. Buat jadi tameng itu bakal kuat banget coy untuk main battle tank. Dan juga kita masih belum punya pasukan penghancur tank. Jadi itu masalahnya. Cuman setelah saya lihat di sini, Algeria nih juga bikin barak atau bukan barak, army base level 2 juga beberapa. Jadi saya pikir oke, kayaknya Algeria juga start buat bikin tank atau mau bikin tank sekarang untuk Algeria. Kemarin dia nggak ada army base level 2. Jadi kemungkinan dia baru aja bikin army base level 2 coy, untuk Algeria. Cuman keuntungan saya nih, gak ada dari mereka yang ngebuild naval, kecuali Morocco. Morocco dia punya satu kota yang navalnya level 2, jadi kemungkinan besar dia punya corvette 1 atau 2 corvette, maksimal kayak gitu ya. Makanya saya berani split corvette saya nih, corvette saya split 2. Satu dia bakal nyerang Tripoli ya. Satu bakal nyerang Tripoli dan satunya bakal nyerang Algiers gitu. Jadi saya emang targetin ibu kotanya semua. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang punya naval. Jadi targetin ibu kotanya nih supaya pertama, karena kemungkinan besar pesawat yang air superiority-nya yang gratisan dia masih ada di sini, dan mungkin saya bisa hancurin pakai corvette saya kayak gitu. Mungkin saya bisa hancurin pakai corvette saya. Kenapa? Karena itu ancaman terbesar buat combo saya yang pakai helikopter. Dan ya, meskipun saya punya air superiority juga, tapi 1 lawan 3 air superiority-nya nggak kuat, coy. Satu doang air superiority kita. Kita masih belum bikin air superiority lagi, karena saya ngeutamin bikin helikopter supaya bisa ngehancurin musuh dengan gampang. Karena air superiority dia nggak sakit buat nyerang-nyerang pasukan. Kayak gitu, jadi saya bikin helikopter dulu. Tapi ntar nih, pas selesai satu helikopter ini, kayaknya saya bakal langsung bikin air superiority sih. Minimal 2 lah gitu ya. Dan itu juga alasannya kenapa saya langsung serang ke ibu kotanya nih, untuk di-chat. Karena saya pengen ngambil airfield-nya. Yep. Jadi kalau saya bisa berhasil dapat airfield-nya, saya bisa dapat airfield gratis, dan saya bisa nge-extend atau nge-gedein lagi jarak serang dari helikopter kita. Dan kalau kita pindah sini nih, jarak serang helikopter bakal full seluruh ini coy. Jadi kayak gitu. Jadi untuk seri solo dan seri mabar kali ini kita bakal barbar aja coy. Kita bakal serang-serangin aja. Supaya nggak bosan kayak kemarin ya. Kita bakal serang-serangin aja. Soalnya ini banyak yang aktif kayaknya nih. Untuk game kali ini. Kalian bisa lihat di bagian sini. Kalian lihat di bagian atas tuh. Romania aktif banget. Rusia aktif banget. Ini cuma 2 biji kayaknya. Romania sama Rusia doang kayaknya. Coalition-nya. Rusia dia aktif gila. Dia aktif banget. Rusia sama Romania. Kalian bisa lihat dia udah ambil seluruh Kazakhstan. Cuman dia sisain kayak kota-kotanya gini.
Ya memang ada beberapa player yang suka ngambil kayak gini ya. Dia ambil kayak daerahnya dulu, habis itu dia sisain kayak kota-kotanya kayak gitu ya. Memang ada beberapa player yang suka kayak gitu, dan sebenarnya sih saya nggak terlalu suka, cuman kayak gini sih sebenarnya bagus banget kalau musuh kalian offlane. Ya, taktik kayak gini sebenarnya bagus banget kalau musuh kalian offlane atau AFK. Jadi dia nggak mainin gamenya kayak gini nih. Saya juga ngelakuin kayak gitu juga untuk Kenya kan, kalian bisa lihat. Nih, saya biarin kayak beberapa kota-kotanya, saya ambil provinsi-provinsinya dulu. Karena saya tahu Kenya inaktif, karena kita udah berhasil buat ngancurin Chad, dan nyerangnya nggak terlalu susah karena nggak semua pasukan Chad ada di sini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau hampir semua pasukan Chad udah ada di Nigeria, seenggaknya ada 10 pasukan atau 10 infanteri di Nigeria. Jadi untuk di Chad dia nggak terlalu banyak pasukan, meskipun ada beberapa sih, nggak terlalu banyak coy. Dan juga dia dibantu sama Libya juga, jadi yang bikin agak lama sih sebenarnya sih Libya sih, pasukannya Libya dari tadi coy. Kita udah berhasil ngancurin beberapa kotanya, dan tinggal satu kota doang nih, yang ini doang. Ini tiga sih, 1, 2, 3, sisa 3 kota doang yang belum kita ambil, tapi 2 kota ini udah hampir kita ambil sih. Kita tinggal serang pakai helikopter aja dan kelar coy, kayak gitu ya. Bakal fokus buat perang di chatnya aja, kayak gitu coy. Yang bakal ngeri sih ntar serangan baliknya sih ya. Serangan baliknya bakal agak-agak ngeri coy. Dan ternyata nggak se-ngeri itu ternyata serangan baliknya, karena mereka nggak ada kompak-kompaknya kayak aja. Meskipun satu koalisi nih, jadi mereka nyerangin satu-satu dan bawa pasukannya nggak banyak. Jadi kayak 5 unit kayak gitu doang. Kayak 5 infantry plus 1 recon kayak gitu-gitu doang. Jadi saya masih bisa hancurin dengan gampang pakai helikopter kita, dan akhirnya kita udah bisa nguasin hampir semua daerah mereka. Iya, kayak gitu. Dan juga Kongo dia ngebantu juga. Saya bilang sebenarnya sih dia ngebantu juga ya. Pun enggak ngebantu nyerang sih sebenarnya sih. Saya suruh dia buat ngejagain daerah-daerah yang ada rock state-nya. Jadi dia ambil beberapa daerah kayak gini nih. Dia udah Rocksteady diambil kayak gitu, kayak gini. Jadi ya, kayak daerah-daerah yang udah Rocksteady saya suruh ambilin supaya nggak nyebar. Rocksteady saya bakal fokusin pasukan saya buat nyerang. Jadi kayak gitu ya. Sebenarnya sih pasukan saya udah ketahan di chat beberapa hari, sekitar mungkin 4 hari ya, atau 1 hari real life cuy. Jadi 4 hari in game ketahan di chat, karena saya pengen gini apa ngambil kotanya ini supaya nggak jadi Rocksteady. Jadi saya taruh di tiap kotanya ini, saya taruh pasukan-pasukan saya. Jadi pasukan saya ke-stuck di chat dulu untuk lumayan lama sih, sekitar 1 harian. Jadi ya nih, akhirnya saya punya sekitar 5 mungkin, 5 heli ya. Ada beberapa juga di sini, 5 heli sama beberapa air superiority buat ngenangkal kalau mereka seandainya ada, apa namanya, mereka juga bakal nyerang pakai air superiority ke helikopter kita coy. Atau juga buat menangkal kayak, apa namanya, strike fighter kayak gitu. Dan juga untuk Syria, dia lagi join ke koalisi lain. Dia lagi join ke koalisinya Irak, Turki, dan Egypt. Karena ya dia di tengah-tengah aja. Jadi bahaya banget kayak gitu ya. Jadi ya dia join ke koalisi mereka dulu. Dan yep, kita bakal selesain perang di chat sendirian. Kita selesain perang di chat sendirian sama Kongo sih sebenarnya sih. Kita selesainnya sama Kongo. Dan Kongo juga ngebantu kayak ngambil beberapa rock state. Saya emang suruh dia buat ambil rock state doang. Gak usah nyerang, udah kayak gitu ya. Soalnya pasukan dia juga udah sisa dikit banget kemarin. Jadi daripada buang-buang pasukan lagi, saya suruh dia buat gak usah nyerang aja. Sama juga si Syria, selain dia ngamanin diri juga ya, ngejoin ke koalisian mereka, dia juga bakal ngasih tahu kayak apa aja pasukan yang mereka buat. Dan dia bilang kebanyakan strike fighter. Jadi ya saya harus bikin SAM launchers, atau alternatif yang lebih baiknya lagi, bukan lebih baiknya ya, alternatif lainnya dari SAM launchers itu air superiority. Karena ya dia bakal ngehancurin strike fighter banget. Dan kalau kalian pikir kalau strike fighternya kabur gimana bang? Air superiority nggak bisa ngejar. Bisa coy. Air superiority itu jauh lebih cepat gerakannya daripada strike fighter nih. Jadi kita masih bisa ngejar musuh kayak gitu ya. Kalau musuh seandainya bakal kabur kayak gitu. Cuman kalau musuh nge-strike sih pakai strike fighter, udah pasti bakal bisa dicegal pakai air superiority. Cuman kurangannya air superiority, dia harus kayak pakai patrol buat nyerang kayak gini nih. Kalian harus buat dia patrol kayak gini, coy, muter-muter gini. Kalau enggak dia enggak bakal nyerang, enggak bakal kayak SAM launchers, dan areanya juga kecil banget. Enggak kayak SAM launchers lagi kayak gitu ya. Dia perbedaannya SAM launchers sama Vector Squadron atau air superiority. Sebenarnya sih lebih, kalau kalian mau pertahanin daerah ya, sebenarnya lebih enak SAM launchers sih menurut saya.
karena waktu masuk musuh kena serang, sama sih waktu masuk musuh kena serang, tapi serangannya bakal jauh lebih sakit, dan waktu musuh nyerang Sam Launcher sekalian bakal kena damage yang lebih sakit lagi. Pas pulang lagi bakal kena damage lebih sakit lagi, karena areanya yang gede banget, waktu reloadnya bakal cukup buat dia nembak 2 kali coy, kayak gitu. Sedangkan kalau air superiority dia cuma nembak sekali doang, kan keurangannya areanya kecil, area patrolnya, kayak gitu ya. Kalau kalian mempertahanin daerah sih lebih enak Sam Launcher sih emang sih. Cuman kelebihannya lagi untuk air superiority, dia juga bisa nyerang helikopter kayak gitu. Kalau seandainya musuh pakai helikopter, kita bisa serang pakai air superiority, dan juga dia lincah anggapannya untuk air superiority. Dia jauh lebih lincah daripada Sam Launcher. Karena kalau musuh nyerang ke sini, Sam Launcher sekalian ada di sini, itu nggak bakal bisa nge-defend kayak gitu ya, kecuali musuhnya jalan lewat sini kayak gitu deh. Sedangkan kalau air superiority, dia bisa belok-belok kemana, bisa ngejar musuh bahkan, gak diem doang kayak gitu ya. Jadi itu kelebihannya mungkin untuk Sam Launcher sama air superiority. Jadi kayak gitu kayaknya untuk Ethiopia part 2-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.